mengumumkan ketibaan yang bercakap untuk masuk ke arena Bangga. Mengumumkan ketibaan yang dipertikai untuk masuk ke arena Bangga. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tak gambar lu, tak gambar lu. Gambar siap. Yang dipetikai ingat, yang dipetikai, yang ditembikai, apa khabar? Alright, macam biasa tuan-tuan dan puan-puan, arena panggang. Kita akan mulakan dengan memperkenalkan YB-YB kita. Kita mulakan dengan dari sipadan muka. Kita beri tepukan untuk Yang Berhormat, Yang Bercakap, Dato' Afli Shauke. Terima kasih. Baik, dari Lumu Sang King, kita ada YB Jihan Musa. Alhamdulillah. Dari Telur Star. Telur Star, Ini telur berbintang ni, tak pernah tengok ni. YB Douglas Lim. Terima kasih. YB dari Dungu. Oh, belah sini. Kita ada Ida Muin. YB Ida Muin. Terima kasih. Alright. Daripada Setembam. Setembam nama daerah dia lah. Setembam. Comel orangnya. Kita ada YB Shane. Yeay. YB jemputan kita. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Silakan duduk. Baik. Dari sebelah kiri kita, kita ada YB dari Besiot. Besut. Besiot. Kita ada YB Era Fazira. Terima kasih. Saya sangat berbesar hati dan gembira sebab kita ada yang dipetikai kembali. Sebab bila yang dipetikai ada Besiot. Baik. Kita ada dari wilayah Gua. Gua. Wilayah Gua. Aduh, ya. Rupa-rupanya inilah rupa paksi. Ya. Rupa paksi KLCC. Saya alih sikit, takut KLCC tumbang. Dari Kubang Maksu, kita ada YB Ajar. Ya. Dari Kelangkang. Kelangkang siapa kita tak tahulah. YB Joey. Baik, dari Banting Tulang, kita ada YB Fat Boche. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Arena Panggang. Jadi sebelum saya mulakan, saya nak berpantun kepada semua YB-YB yang ada. Silakan. Pantun betul sikit. Okey, jangan bagi saya kelas pantun lain. Jalan jauh dengan perut gelebeh sambil singgah di daerah Muar. Kalau nak panggang saya jangan lebih-lebih, ingat saya ada alamat rumah kamu semua. Yang dipertikai. Dalam pantun dia ada ugutan yang dipertikai. Ada ugutan. Dah menang kan, apa tak buat lagi? Bila pun bercakap alium lele, leh. Baik, tuan dan puan, kita kawan. Beberapa peringatan sebelum kita bermula, beberapa peringatan, kalau nak bercakap angkat tangan, minta izin, berdiri, Tak boleh mencelah sesuka hati. Dan sekiranya anda melanggar peraturan arena panggang, kita akan denda. Bawa keluar, bentara keluar. Kita tunjuk denda apa minggu ni. Yang dipetikai energi lain macam. Lain macam. Penat ni. Yes. Alamak, betul lah penampuk. Bagi contoh yang dipetikai. Ya ke? Betul ke ni? Ya, betul. Yang dipetikai biasa dikenakan tindakan disiplin apa? Jangan. Gua real sangat ni. Macam tu, Sudah. Itulah dia hukuman dia, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Baik. Macam biasa, juam-juam kita.
yang berada di depan ni, juri-juri awam kita, kerja anda adalah untuk memilih pemanggang terbaik lelaki, wanita, pondan tak ada kat sini. Hanya lelaki dan wanita terbaik. Baik, siapakah dia YB yang bakal dipanggang? Mari kita saksikan roda panggangan di belakang saya. Ayo. Tengok macam tu. Yes. Yeah! Apa pasal? Bahayalah benda ni. Itu dia. Oi. Fat Bouchey. Ataupun nama sebenar beliau, Muhammad Fazliana binti Muhammad Nizam. Fazliana. Seorang pernah menjuarai Maharaja Lawak Mega untuk 2 tahun. Ya. Yeah. Bersama dengan kumpulan Bouchey. Alhamdulillah. Pernah direject beberapa kali untuk menjadi duta pencuci muka. Wow. Kerana muka banyak kali disamakan dengan K. Rahman. Yes. Baik. Baik kali jangan isap udang garam. Mengecik. Baik, tak ada apa-apa. Mari kita saksikan usul yang pertama. Silakan. Yes. Ada yang bercakap berkaitan dengan dadah tadi, sila sambung. Yang tikai. Silakan, KSCC. Serah. Minta tolong YB Fad. Yeah. Tolong pulangkan balik baju saya. Pulang balik. Kamu aku punya tau. Pulang balik. Nanti kalau gila. Kita tengok, kita panggil ballerina. Ballerina, betul. Ah, tapi kalau kita tengok sekali ni, ballerina. Baik. Yang ni tak balance. Ah, cakap pun tak balance, Mak. Yang tak tahu beza, mana kerang, mana kupang. Sebenarnya, saya kenal lama dah dengan YB Fad. Berapa lama? Adalah 2-3 tahun. Gagak, ya? Ya, 16 baris. Okey. Okay, sebenarnya YB... YB Fad ni telah mengalami satu penyakit yang... yang sangat kronik. Ya? Di mana penyakitnya? Ini adalah kumannya. Kumannya dia panggil Ciku Punya. YB Douglas, silakan. Bukan. Biasanya, YB akan mengambil gambar poster untuk menaikkan semangat. Ya. Ini adalah poster pertama yang menaikkan muntah. Naikkan muntah? Kita ada usul yang seterusnya. Boleh kita move on, YB? Cantik. Muka nampaknya dah merah tu. Baik. Kita ke usul yang seterusnya. Yes. Dahsyatnya penumbuk. Marah betul dia. Yang dipertikai. Ada lagi. Inilah dia jikalau memakan ubat tiruan akan besar di tempat lain. Huh? Ubat lelaki kuat. Ubat tiruan lelaki. Saya boleh huraikan. Saya tak naklah cakap macam ni. Makan ubat lah. Maafkan dia. Dia dungu. Maafkan dia. Saya YB. Gambar ini membuatkan saya terfikir. Bila tangan sebesar ini, saya terfikir macam mana YB banting tulang kalau buang air besar dia cebok macam mana? Alright. Ada lagi usulan ada lain? Ada. Sebenarnya, saya ingin menyangkal semua tohmahan-tohmahan tentang gambar YB Fad di sini. Tangannya besar kerana ada satu kondisi saintifik. Okey, ya? Baik. Ini semuanya berlaku kepada suami-suami di mana isteri dalam pantang. Baik, kita ke usul yang seterusnya. Ke dah habis? Rasa dah habis kot. Ada. Baik, akibat penyalahgunaan dadah di tempat awam. Ketiga-tiga ini ditangkap sedang hayal. Jangan dipertikai. YB Jan kita bagi. Okay. Boleh saya? Sila, boleh. Terus. Baiklah. Silakan. Semoga Allah membuka jalan untuk. Saya nak mengata ni, awak jangan. Sila. Okey, sempena Chinese New Year pada tahun ni. Baik. Okey, kerajaan Perbinatangan. Perbinatangan, yes. Telah membawa masuk 3 ekor panda. Ke zoo negara. Ini adalah untuk panda yang akan dikacukkan. Kita akan hasilkan satu panda Chindian. Maknanya ketiga-tiga ni akan bersenyawa lah. Ya. Hebat.
yang dipetikai. Ya. Dia cari poin yang terbaik ni. Oh. Yang dipetikai. Yeah, yeah, yeah. Saya nak beritahulah sebenarnya sekarang kita tahu macam mana YB Fad ni tidur. Betul. Dia perlu digentil baru dia tidur. Jadi sebab tu dia boleh tidur nyenyak atas betul. Abang. Ya. Saya membakar. Hai. Saya pasal kelangkang ni memang saya pakar lah. Baik. Dia orang ni memang suka duduk bawah kelangkang. Ada abang. Tu kan bawa kelangkang abang tu? Ketiak. Tu ketiak, kelangkang lah, kaki. Oh, tu bukan kaki ya? Oh, maka saya. Ya, dia petikai. YB, tunggu. Silakan. Ya, setelah dipersetujui, ini akan dijadikan maskot tahun melawat hutan Malaysia. Emak dan anak-anaknya. Maskot. Maskot hutan. Okey, baik. Itu saja untuk YB Fad. Tahniah. Good job. Ha? Tahniah. Good job, YB semua. Baik, juam-juam. Ini masa untuk mengundi pemanggang pilihan anda. Di segmen yang ini, kita nak berehat kembali selepas ini. Arena Panggang Wana Live. Apa? Panggang Wana Live. Kembali Arena Panggang Wana Live. Terima kasih kerana masih lagi setia. Kita terus ke apa tu? Roda panggangan kita. Siapa pula YB yang bakal dipanggang? Mari kita saksikan. Ya, dah boleh balik dah tu. Yes. Back to back. Season dah lupa semua. Baik, kita ke usul yang pertama. Yeah! Wah! Ape don't kill ape. Saya dulu kurang percaya kepada orang yang berbadan tegap, berbadan besar. Kenapa? Yang berbadan sebegini rupa. Kerana mempunyai bayang-bayang dua. Bayang dan bayang. Maknanya kita ada pepatah barulah. Bagai Shani dengan bayang-bayang. Ya. Ini adalah pertama kali saya melihat mangsa orang minyak gembira melihat orang minyak. Bila kita lihat pada gambar ini ya. Baik. Memang sangat gembira ya bila apabila dapat memegang benda yang besar dan hitam. Oi, happy nampak? Salah kau. Kita ke usul yang seterusnya. Oh, wow. Yang dipetikai, inilah dia tadi. Kucing Parsi yang mencari. Kucing Parsi. Inilah dia keadaan bila kucing Parsi tadi sedang mencari Friskies. Aduh, ya. Yang dipetikai. Makan saya. Saya ingat Ju'on dah kenyang tadi. Sila. Terima kasih benarkan saya bercakap. Silakan. Saya sangkal YB punya kenyataan. Mengenai kucing Parsi. Ini bukan kucing Parsi. Ini? Jika kita lihat, kita tahu benda yang merangkak-rangkak selalu, makhluk halus. Betul. Tapi ini merupakan makhluk tebal. Yang dipertinggai. Ini sebenarnya gambar YB Shani ketika umur 1 minggu. Dah mula merangkak, pandai mak tak ada merangkak dapur. Cari makan. Yang dipetikai, saya nak membetulkan keadaan. Kau pun tak betul. Dubu bukan sebarang dubu lah. Yang dipetikai. Dengar saya. Macam ni lah. Sebelum awak cakap, awak nak saya tekan dulu ke nak dengar dulu? Janganlah tekan. Okey, dengar dulu. Takut. Cepatlah. Dia. Pancangan kena betul. Okey, pancangan kena betul. Tak apa. Awak tunggu, tak apa. Janganlah pada belakang. Takut. Ya. Awak okey ke? Ya. Baba balik minggu depan kot. Kejap lagi dah.
Semua orang dah tunggu ni. Aku tanya lah, tak jadi. Dia dah cakap dengan bini dia, dia balik minggu depan. Yang dipertikai, biar saya jawab. Cuba. Saya tak nak balik minggu depan ya, yang dipertikai. Dah tak nak cakap tu, diam lah. Baik. Yang dipertikai, nak cuba balik. Baik. Silakan, cuba. Gambar ini membuktikan kenapa anak angkat ini ditinggalkan oleh ibu bapa angkatnya. Ha. Kerana susah nak angkat. Yeah. Baik. Okey. Wow. Terbaik. Kita ke usul yang seterusnya. Kalau cari boleh jumpa lagi. Wow. Yes. Penanglah. Ya, nanti kai. Mula-mula sekali, apa kata kita semua berikan tepukan kepada YB Shani. Kerana telah banyak dapat menguruskan badannya daripada dulu-dulu masa saya kenal dia. Dan antara sebabnya adalah kerana cara pemakanan dia telah berubah. Ya. Dia tidak lagi makan, pakai mulut tapi pakai mata. Yang bibir tebal. Saya nak nasihat sekali dengan YB Setembam ni. Jangan kau hajar lah. Makanan makan jangan pakai kaki boleh. Tangan lah. Makan saya. Jangan pakai kaki. Jadi bertanya. Jangan jawab. Wajar tu lah. Nanti bertanya. Alright, itu saja untuk YB Shani. Tepukan untuk YB sekalian. Terima kasih banyak. Juam yang berada dalam studio, undi sekarang untuk pemanggang terbaik wanita, pemanggang terbaik lelaki. Kita rehat kembali selepas ini. Arena Panggang Warna Live. Masih lagi setia bersama kami. Tiba masanya untuk kita dengar suara rakyat. Baik, jom kita terus ke gambar yang telah dipost untuk suara rakyat minggu lepas. Apa? Alah. Itu dia. Dan gambar ini telah dipanggang oleh Amir Saifuddin. S4 Ifuddin. Saifuddin. Yang Saifuddin. Mukanya handsome macam saya. Oh, muka handsome macam. Maknanya dia pun hodoh jugalah. Gambar tersebut merupakan gambar yang diambil selepas seorang penagih simpati dari isterinya cuba untuk kahwin lagi satu tanpa izin isterinya. Cuba lagi lah. Harap janganlah masuk campur hal ni lagi lah. Tak jadi. Next. Assalamualaikum yang pakai spender Ultraman. Dia cakap saya ke ni? Ya. Yeah. Cantik sikit Spider-Man. Ini adalah YB Joey yang sedih apabila dia melihat dirinya terkeluar dari MLM dan tak dapat masuk ke final. Sian. Yang tu saya sampailah, saya dapat rasa. Rasa. Ada yang nak tokoh tambah ke benda-benda ni? Ada. Tak payah tokoh tambah sangatlah. Yang kalah pun duit banyak. Baik. Yang seterusnya. Daripada Daniel_Iman28. Oh. Yang dahulunya Ultraman tapi sekarang ni pengacara. Dia mengata Datuk Isi ni. Dia mengata Datuk Isi. Saya tak ada rambut macam Ultraman. Seperti ramai yang sangka bahawa ini ialah YB Joey. Tetapi kalau dilihat dengan lebih mendalam, kita dapat lihat wajah ini lebih iras ke arah yang dipertikai, iaitu Dato' AC. Engkau pun boleh duduklah kalau kau tengah tengok. Ya tulis ni kalau kau tengah tengok. Kalau kawan-kawan kata kau kelakar, kau jangan dengar YB ada yang nak tokok tambah ke gambar-gambar ni? Saya rasa yang dipertikai dah cukup bisa dah. Dah cukup dah Baik, kalau dah cukup. Itu saja. Terima kasih rakyat jelata kerana menyuarakan. Terima kasih. Dan kita nak up gambar yang akan diupload untuk
kita dengar apa kata rakyat minggu hadapan. Minggu hadapan. Ini dia gambarnya. Ini dia usul dia. Yang dipertikai, kenapa letak gambar WB Jihad? Ha? Eh tak, ini kan gambar Syahrul Syirup pertama kali memperkenalkan isteri dia. So ini adalah gambar yang akan dipanggang oleh rakyat-rakyat sekalian. So kepada anda semua yang nak memanggang gambar ini, anda boleh pergi ke laman Instagram @zonelawak. Komen kat situ, sertakan hashtag Arena Panggang dan APWL Suara Rakyat. Ada yang nak memanggang? Ada yang usul? Yang dipertikai. Silakan. Oh. Bangunnya dah nampak dendam. Ini juara. Juara? Biasa. Itu saja. Nampaknya ada kumpulan yang masih tak boleh menerima. Yang! Ini tak pergi final. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Dalam pun, ya. Wabi, silakan Wabi. Kalau ini gambar yang biasa dan dia juara, apa yang tempat nombor dua tu apa maknanya? Oh. Kalau nombor satu tu juara tu biasa. Saya bangkang yang dipertikai. Ini dua tu apa sebenarnya? Segmen pertama saya dah kena tunggu. Bagi Chan lah yang ini. Terima kasih, saya duduk. Baik, baik. Kalau nak bercerita pasal juara Maharaja Mega ni, jangan kuat-kuat sangatlah. Saya pun tak pernah mengasa. Tapi itu memang patut. Betul. Yang dipertikai, saya tambah sikit. Silakan, silakan. Tak kira nombor satu, dua, tiga dan seterusnya. Yang penting kami menghiburkan anda semua. Yeay! Yang kita sokonglah. Jangan tekan, saya duduk. Sila duduk. Itu yang warna, kan? Dia guna kata-kata macam kumpulan Shiro lah, ujung-ujung. Macam proper sangatlah bunyi dia. Ha? Sekarang... Proper sangat. Yelah, depan rakyat biasa. Kenapa kita tak bincang pasal gambar ni? Patutnya kita mengusulkan gambar ni. Itulah, saya pun tanya. Gambar ni, dia cerita pasal pelakon pelawak ni. Dia bertudung, pegang tabung. Tak ada kena-mengena pasal kemenangan dia. Yelah. Tak payah cerita pasal duit kemenangan RM250,000 tu, petikai. YB, apa tu? Kubang Maksu. Bukan RM250,000 saja, tapi seorang lah. Maksudnya kalau dua, RM500,000. Betul. Seorang RM250,000. Betul. Sajalah cakap. Tepat. Aduh, Yai. Yang dipertikai. Eh. Ada kita lagi? Teruskan boleh tak? Boleh. Tak ada, ada ni je satu. Sabarlah. Kalau teruskan pun macam tak ada function lah awak. Baik, baik. Ada lagi usulan ke kita boleh move on? Kita move on. Itu dia tadi suara rakyat-rakyat dan YB-YB sekalian. Ingat, anda hanya boleh mengundi sekali saja. Buat pilihan yang tepat. Jangan menyesal. Ya. Tak ada, saya nak cakap macam plastik lah. Itu saja sekali saya nak cakap. Kan saya dah kena ulang balik ni. Ingat, anda hanya boleh mengundi sekali saja. Baik. Selepas ni kita ada Simon Lain. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ni. Arena Panggang Wana. Kita nak masuk ke segmen lawan jantina. Yes, lawan jantan dengan betina. Baik, tapi sekarang ni rasanya kita dah boleh ke usul yang pertama lah. Boleh. Rasanya kalau dah boleh, kita ke usul yang pertama. Yes, perempuan ni jenis yang suka lupa kat mana dia letak getah rambut. Bini aku. Tapi dia masih ingat apa yang kau cakap jam 9.50 PM 7 tahun lepas. Itu dia. Saya sangkal kenyataan dengan izin paragraf pertama. Baik. Perempuan ni jenis suka lupa kat mana dia letak getah rambut. Saya tak pernah ada masalah. Saya lupa letak getah rambut saya kat mana. Botak. Kalau saya boleh... Kalau saya boleh ingat...
7 tahun lepas Nur cerita, apalah sangat getah rambut. Ini adalah satu fakta kekeliruan, penipuan di sini. Betul, saya setuju. Yang dipertikai. Silakan. Saya bangkang apa yang dikatakan oleh YB best suit. Yes. Jom kita dengar bini dia macam mana. Mari. Perempuan jenis suka lupa dekat mana dia letak getah rambut. Betul. Contohnya, benda ni saya setuju. Contohnya, yang ini. Mana nak pakai getah rambut? KLCC pun tinggi macam tu. Sebabnya apa saya cakap macam tu, lelaki dia akan ingat, perempuan ingat 7 tahun lepas. Lelaki dia akan ingat 20 tahun yang lepas. Oh. 20 tahun lepas punya cerita, dia boleh ingat, saya boleh duduk. Yang dipertikai. Yang dipertikai. Perempuan jenis suka letak rambut ke pinggir, biasa. Sebab benda tu tak ada penting. Yang penting adalah lelaki. Betapa pentingnya lelaki dalam hidup seorang perempuan. Wow. Sebab itu setiap apa yang dia kata, setiap apa yang dia buat, kita akan ingat. Dahsyat. Ha, jadi berjaga-jaga ketika berkata-kata. Ya. Yang dia petikai. Yang dia petikai. Biar saya cakap kalau dia dah sebut pihak lelaki ni yang petikai. Yes. Silakan YB Ajak, sila. Sebenarnya memang perempuan ni ada masalah yang petikai. Lupa letak kat mana getah rambut dia. Sebab kadang-kadang perempuan ni sampai dia lupa yang dia dah tak bergetah, contoh. Okey. Ya, baik. Ha, yang ni sila. Tadi baru keluar je ayat kat sini yang dipetikai, saya tak cakap apa-apa je. Saya belum cakap apa. Ni kenapa YB Kubang Maksu ni? Dia pandang je muka saya. Apa masalah hidup dia? Yeah. Saya nak bidas balik kata-kata dari YB Banting Tulang Yang tak habis tadi tu. Dia boleh kata yang lelaki boleh ingat 20 tahun punya cerita. Nak ingat tang mana? Sambilu. Hari jadi isteri, lupa. Girlfriend semua tak ingat. Macam mana korang kata boleh ingat 20 tahun? Saya sambung. Benda-benda tarik bersejarah. Sekarang ni, yang orang ini YB sana tu, YB Besiot tu, dia cakap macam dia tak ada di dalam alam ni lah, alam nyata. Pasal apa yang dia cakap adalah seperti, lelaki ni dia tak boleh ingat. Kita ada handphone. Ya. Ada Facebook, ada yang bagi tahu hari jadi. Dah ada handphone pun boleh terlepas. Siapa kata tak terlepas? Lain. Ini kenali dengan kita. Sorang sekali. Kita ke usul yang seterusnya. Yang dipetikai. Belum. Perempuan kalau dia cakap, aku okey je, dia betul-betul okey ke tak? Nampak perempuan yang cakap tak kan? Apa masalah korang? Kalau okey, cakap okey. Kalau sudi, katakan sudi. Tidak kali tetap bertambah. Nanti dulu. Yang dipetikai. Silakan. Saya nak cakap sikit lah. Silakan. Dia sebenarnya perempuan, kalau dia cakap aku okey je, tengok tonasi. Cuba bagi kalau contoh. Kalau tonasi dia cakap, aku okey. Maknanya tak okey lah tu. Tapi dia cakap, aku okey. Maknanya okey. Korang lelaki kena faham tapi cara macam tak okay lah perempuan cakap. Tak apalah. Kenapa perempuan tak boleh berterus terang? Dia tak okey cakap tak okey. Kenapa tak okey pun nak cakap aku okey? Kenapa nak jaga hati lepas tu bergaduh? Yang dipetikai. Silakan. Betul, saya setuju. Kenapa kalau okey, cakaplah okey betul-betul. Ini kita kena nak teka tonah suara lah, nada lah apa. Leceh kan? Sinilah saya nak try. YB dah. Saya nak try. Awak okey, YB? Sekarang? Tak okey? Saya kalau orang lain cakap, mungkin saya cakap okey. Tapi kalau dengan YB ajak, saya rasa sekarang ni. Tak okey? Okey, tak apa. Sekurang-kurangnya YB jujur. Tengok YB pun, YB memang tak okey. Biasa-biasa je. Memang saya tak okey sebab saya tidak jujur. Tak okey. Aku kalah itulah. Aduh. Sabar. YB, YB. Kalau nak tengok yang okey, yang ujung tu okey. Yang dipetikai, saya tambah sikit. Minta maaf YB ajak, jangan bahan YB Ida banyak sangat. Sebab pepatah mengatakan, wanita cantik tak seperti tak semestinya bijak. YB Ida bijak. Kau pun nak jadi YB ajak. Nasib baik, tak ada episod lagi menurut. Tak, wey. Kau nak bijak ke nak cantik? Ambil satu je. Dua-dualah. Tak boleh. Muntah. Muntah darah.
Okey, bercakap tentang aku okey. Jadi, lelaki pula popular dengan ketidakpekaan kalian. Jadi, at least adalah sedikit tugasan. Yang dipertikai, ni macam rancangan apa ni? Rancangan... Rancangan yang... Rancangan bawah dia ada kotak. Tak, rancangan yang macam rancangan perempuan majalah perempuan tu. Pasal dia jalan depan KLCC. Okey, kita teruskan rancangan kita. Jadi, rupanya tadi segmen outdoor. Perempuan kalau dia cakap aku okey je, dia betul-betul okey ke tak? Jawapannya tak. Saya tak pernah jumpa perempuan yang betul-betul okey. Okey dah. Okey you banyak. Eh, dia mengatakan kau, YB dah. Kita ke usul yang seterusnya. YB ajak seronok segmen ni. Saya tak berhati lagi. Adakah gaduh perempuan? Sudah. Lelaki baik ditolak, lelaki nakal diterima. Nanti bila disakiti, lelaki semua sama. Aha. Aha. Ha-ha-ha-ha. Lelaki baik ditolak, lelaki nakal diterima. Adakah YB-YB yang berada dalam parlimen ini nakal? Kerana kalian telah diterima oleh isteri kalian. Jawapannya mudah ya. Nakal? Kita baik dan nakal. Hey. Nakal, ya, nakal bila perlu untuk jadi nakal. Baik sentiasa. Yeah. Itu YB. Itu namanya sempurna now. Kita sekarang bercakap nakal dan baik. Kalau saya sempurna now, saya akan cakap lelaki baik. Saya cakap saya baik dan nakal. Yes. Dia ada dua-dua. Yes. Ha, faham tak? Jadi lelaki kalau begitu betul lah. Okey. Jadi betul lah. Lelaki semuanya sama. Dah dia yang baik, dia yang nakal. Sama. Ya, betul. Dua-dua sama. Sekarang ni... Apa yang diperkatakan adalah lelaki baik ditolak. Lelaki nakal diterima. Ini adalah perangai wanita yang memang sejak azali. Lelaki yang baik datang ke dia, tak nak. Tak nak. Dia nak yang bad boy. Yes. Dengan izin. Yes. Bad boy tu. Korang bad boy. Kita jadi macam ni sebab orang perempuan yang nak. Okey, kita ada satu lagi usulan. Dia lebih kurang, tapi kita tengok perbezaan dia. Lelaki bila gaduh, dia akan banyak diam. Kalau rindu pun, dia akan diam. Ni ada hadiah betina lain ni. Sayang pun, dia akan diam. Kalau curang pun, dia diam-diam. Setuju! Yang dipertikai. Setuju! Yang dipertikai. Kalau setuju apa... Eh, apasal kau je bangun? Silakan. Asyik kau je bangun. Sebab isu ni kena dekat dengan saya. Saya suka kalau lelaki perempuan sebab saya pernah ada lelaki perempuan. Betul. Lelaki ni bila bergaduh memang kita orang banyak diam. Kita orang kalau kita orang nak tunjukkan rindu pun kita orang diam. Nak tunjukkan kasih sayang pun kita orang diam. Macam perempuan dia memang bising. Nak tunjuk rindu bising. Betul. Kita bercakap tentang lelaki suka diam . Lelaki tolong jangan komplain bila perempuan tu banyak bercakap. Sebab kita hidup ni kena balance. Korang terlalu diam. That is dengan izin. Tu sebabnya kita perlukan perempuan yang kuat bercakap. Kalau tak, korang memang jadi robot. Bosan. Tak ada fungsi. Bosan. Bosan. Saya nak cakap ni dengan YB ajak yang sibuk cakap tadi. Dia kata semua dia diam-diam. Kalau dia asyik komplain je pasal perempuan ni banyak cakap. Kawan dengan orang bisu je lah. Apa kau cakap ni? Yang dipertikai, saya tambah sikit. Saya bangkang bila dikatakan lelaki diam. Sebab pepatah mengatakan, diam-diam berisi. Saya rasa dia yang diam. Boleh saya duduk? Boleh saya duduk? Betul-betul. Last. Bila disentuh buat-buat yang berisi ni, saya diam bukan apa. Saya memerhati je. Daripada tadi yang bisingnya lelaki. Sekarang siapa yang diam? Siapa yang bising? Tak, sekarang. Yang bising dia diam. Yang dipertikai. Dahlah. So, daripada kata kau gaduh, diam, rindu, diam. Ya, sabar. Tapi daripada tadi orang yang bising sebenarnya. Ya, Baran. Tengok. Sabar. Bagi yang berisi dia bukan diam. Dia ni bijak. Dia ni bijak. Tengok, penuh yang boleh dada. Alright. Dah. Balik.
Kita dah minta juri-juri awam semua untuk bari, untuk bari. Beri tepukan kepada YB-YB kita. Thank you. Masa untuk anda mengundi. Siapakah pemanggang lelaki terbaik? Siapakah pemanggang wanita terbaik? Kita akan dapat tahu resultnya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Arena Panggang Warna Live! Selamat kembali ke tempat Arena Panggang Warna Baik, ini adalah masanya untuk kita tahu siapakah dia pemanggang lelaki terbaik dan pemunggung wanita terbaik. Ya? Pemanggang wanita terbaik. Jom, kita terus announce. Pemanggang lelaki dan pemanggang wanita terbaik jatuh kepada... Ubang Masu lah! Ubang Masu! Pemanggang lelaki terbaik kita adalah... Macam tu kau. Pemanggang wanita terbaik jatuh kepada... KSCC. Eh, sikit-sikit je. Jangan dah. Dah tutup, KSCC tutup. Tunggu, tunggu. Tunggu. Tahniah! YB Ida Moen daripada daerah Dungu. Dungu-dungu pun berjaya, nama. Baik, Tuan-Tuan Mampan. Kita belum selesai. Tiba masa untuk ke segmen Battle Royal. Di antara YB Joey dan YB Ida Moen. Go, dungu. Alright. Jom kita terus ke usul yang pertama untuk didebatkan. Aha. Ya. Ha. Betul ke perempuan zaman sekarang suka bangun lambat? Kalau dah kepala berat macam tu mana nak bangun? Yang dipertikai. Silakan. Tidak. Kerana saya memang bangun awal sebab saya anak saya sekolah pagi. Oh, bukan subuh pasal anak sekolah? Ha? Anak perempuan sekarang seperti ini. Tak tahu bangun bila sebenarnya. Hey, zaman saya... bila dia bangun begitu? Saya ada anak lah sekolah pagi. Bangun zaman bila? Aduh. Dia hantar anak dia sekolah mana pagi. Mana ada orang yang bangun awal bercakap begini? Kalau orang bangun sehat, sehat cergas. Oh. Biasa bergerak dengan hadap. Mana ada? Begini. Tidak ada sama sekarang yang bercakap begini. Oh. Tak gitu. Jangan cakap. Jangan cakap perempuan. Ya, lelaki itu ada ke yang bangun pagi, bangun subuh? Ah, apa-apa, Bo? Dah bertikai. Ya, nak membantu, nak membantu. Saya bantu sahabat saya daripada Kelang-Kelang. Tak payahlah. Tengok, dah lah bangun lambat. Tak mengadang macam itulah pucuk. Tadi YB Dungu kata dia menyangkal sebab bagi dia, dia seorang wanita, dia bangun awal, dia kata. Ya, betul. Saya cuma nak tanya soalan je kat sini. Silakan. Dah bangun? Dah lah. Oh, tolong mandi sebab nampak macam sekampai sangat. Tak di fashion. Tak. Jangan main bertikai. Tapi betul. Tadi YB dah kata, dia sebagai perempuan, dia suka bangun... pagi. Awal. Tapi soalan ni cakap, perempuan zaman sekarang. Dia zaman dulu. Tak, yang dipertikai ni kenapa? Dah, saya cuma nak clearkan you. Saya nak bidas ya. Ya. Nama perempuan, tak kira zaman sekarang atau zaman dulu, semua bangun awal. Wow. Semua ada tanggungjawab. Apa? Dulu je ada anak, sekarang tak ada anak. Ada. Mana yang hantar pergi sekolah, pergi bangun awal lah. Mana yang sembahyang, bangun awal lah. Betul. Kalau cerita pasal zaman, bangun lambat sekarang? Kalau cerita... pasal zaman. Kita lebih kita tanya pada zaman ni. Kusang tetang. Kita ke usul yang seterusnya. Macam muka. Beza perempuan dan lelaki bila datang kenduri kahwin. Perempuan fokus kat pengantin, lelaki fokus kat makanan pengantin. Saya rasa benda ni sangat sangat kadir dia rasa. Apa? Sangat tidak betul maksud saya. Mana pelahap sangat ke lelaki datang nak tengok makanan orang ni? Kalau lelaki datang tu macam awak, saya rasa tak heranlah. Don't just book baris cover. Nak saya buka? Dah. Saya tahu. Tidak, dah YB Dungu. Selalunya bila saya pergi ke rumah orang kahwin, kalau kita... Oh, ada dapat jemputan eh? Dia datang kalau kita lihat,
Kebanyakan kalau wanita, dia akan pegang anak dulu. Dia akan biarkan suami makan. Makan dulu kan. Kadang-kadang suami tu dia makan, dia tengok je perempuan tu pegang anak sambil makan. Suami tu dia makan seorang-seorang, dia tengok je macam tu. Yang perempuan... Apa kau cakap ni? Menyesal lah aku tengok dulu. Yang dipertikai. Yang dipertikai. Wahai rakyat semua, sudah terbukti memang dungu. Janganlah mempercayai. Aku tak boleh fikirlah sekarang. Okey, yang dipertikai. Silakan. Kalau dilihat daripada zaman dulu sampai sekarang, kalau pergi kenduri kahwin, memang selalunya wanita ni dia busybody. Kenapa? Kenapa? Apa antara tanda-tandanya? Dia suka ambil tahu. Contoh yang macam inilah kalau pergi. Oh. Apa? Ingat perempuan ni, busy body sangat nak tengok perempuan pengantin tu pakai apa gelang sampai sini, baju pengantin tu sampai ke lantai. Apa masalah hidup kau? Ingat perempuan tak ada kerja lain ke? Saya nak menenangkan keadaan ni, Kita kena berterima kasih kepada perempuan. Perempuan ni sebenarnya dia pandai mengambil hati, menghormati majlis. Betul. Kita datang, kita dengan izin, kita greet pengantin. Baik. Kita datang, dia dah cantik, dah pelamin indah. Jadi kita hargai, kita tengok. Tapi lelaki tidak, dia terus melantak. Tak ada, dia hargai. Kalau rasanya semua majlis tu dihadiri oleh lelaki, sia-sia je. Saya panggang. Betul. Baik. Okey, ini yang terakhir daripada Jomi. Tidak. Dan, berdiri semua. Dan Ida. Come on, perempuan. Ada dua yang harus saya sebutkan di sini. Baik. Ada dua perkara yang penting. Baik. Yang pertama, kita datang kenduri atas jemputan. Baik. Yang kedua yang paling penting adalah merapatkan silaturahim. Baik. Saya nak jawab soalan dia. Saya janji dua. Daripada Besiok ni tadi sikit je. Okey, baik. Besiok ni tadi kata lelaki kalau datang fokus pada makanan. Betul. Memang betul lah, dah orang jemput datang makan. Betul. Itu fokus kita. Takkan kita lepas tu dia kata pula perempuan tadi apa benda? Menghormati majlis. Menghormati majlis. Dia greet pengantin apa benda? Kuang Hajar datang-datang greet pengantin. Afsal. Hello, greet. Greet. Hey, patutlah dia tinggalkan kau. Kau pun tunggu. Kita selesai segmen yang ini. Selesai. Juam-juam. Undi siapakah pemanggang terhebat. Cuma ada satu saja pemanggang terhebat setiap episod. Tapi sekarang ini kita nak ucapkan terima kasih dahulu kepada peraja kita, Nanda by Sarimah. Tepukan untuk Nanda by Sarimah. Dan sekarang, sebelum kita dapat keputusan siapakah pemanggang terbaik, mari kita saksikan recap. Ini sebenarnya gambar YB Shani ketika umur satu minggu. Dah mula merangkak, pandai mak tak ada merangkak dapur. Cari makan. Kenapa anak angkat ini ditinggalkan oleh ibu bapa angkatnya? Ha? Kerana susah nak angkat. Saya tak pernah ada masalah. Saya lupa letak getah rambut saya kat mana. Botak. Kalau saya boleh... Baik, itu dia tadi. Wah, jadi petikai. Pening, pening. Hebat, hebat. Episod ni gagal. Episod ni hebat. Tiba masa untuk kita announce pemanggang terhebat. Mari kita saksikan siapa ada pemanggang terhebat episod kali ini. Jangan kerja harimau yang sedang tidur. Jangan cepat mengalah. Jangan cepat mengalah. Jangan. Kampingnya yang perempuan.